The comparison between me and her, you know, I'm sucks, right? No, you're just being humble. I'm with my heels. No, okay. I mean, yeah, I'm sure as fuck, man. It's okay. You're not a model. Yeah. If you're a model, no, you're I am an Instagram model. Oh, oh. Jadi kalau foto tuh dibalik supaya kelihatan lebih tinggi ya. Finale, semuanya nyos nyos. Gue juga kepala gue kenceng banget nih, Shay. Kepala gue juga kenceng banget. Sabar ya guys, maafkan. Ini jambak, Shay. Kalau dilihat total looknya kayaknya heboh, keren, apa. Tapi penyiksa sekali. Sorry. Tapi baju gue gatel banget, Bo. Challenge over challenge. Gatel bajunya. Jadi itu tangannya kekecilan, kegendutan. Nih, gak bisa nekuk. Gendut. Terlalu gendut. Bukan. Kalau sempit gak liat, kayaknya modalnya kecil banget. Terus bagian dadanya juga. Let's go. Rambutnya juga kenceng banget. Jadi agak kusam. But it's okay, demi penampilan. Grand finale. Tetap cantik sih. Mana karet itu saya? Karet juga mikirnya karet apa? Karet ya juga ya. Yang muncul dari dasar laut. Tapi kayaknya ketat banget nih celana. Ini ketat banget nih. Ini celananya model, model cowok. Oh, kaki model cowok sekarang kecil-kecil. Iya, sama jadi ini, tangannya juga kecilnya sehat. Halo. Kayaknya juga kayak ini, gitu. Ini kayaknya enggak mesti habis makan dendeng saya. Jadi gimana ini kita sudah sampai di jadi siapa nih prediksi? Final. Prediksi. Susah. Oke, teman-teman, silakan boleh berdiri semua. Gue sih gilain dia. Gue minta tolong untuk tetap jaga jarak dan memakai maskernya. Kita bisa buat sebentar. Akhirnya mengerti kenapa gilain. Gue ngerti gilain ya. Cuma kalau menurut gue lebih deserve gilain. Karena dari awal sih stabil. Iya, lebih stabil pada gue ya. Aku belum mau memutuskan karena aku ingin melihat nanti runway. Iya. Dan runway tadi. Wih. Enggak sih, tapi gue sudah lihat runway. Oke, yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kalau ditempa sama ini ya udah. Selamat malam teman-teman. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya ya. Ini di ujung ya berarti ya. Ujung, makasih buat para kru yang udah kerja keras. Potong tumpah kok dari siapa ke siapa? Perwakilan Jajas ada Kak Luna. Kak Luna. Mbak Noe ke Kak Luna ya. Selamat ulang tahun.
dari Pat Gue sama dari Mas Dino. Kita patungan kok. Salah. Kita patungan. Oh patungan, oke. Kita sering deh. Oh sering ya. Ega. Coba kayaknya minumannya belum ada, kurang kok nggak ada minuman. Oke. Terima kasih Mas Dino. Terima kasih. Dari Mas Zamra. Pertama-tama saya ingin ucapkan atas nama teman-teman dari Judges dan juga mentor saya, terima kasih karena 3 bulan kita sudah melalui 40 episode bersama-sama dari 16 finalis sampai akhirnya hari ini ada 2 finalis yang akan memperebutkan the first Indonesia's Next Top Model. I really apa ya, honored to be part of the project, karena menurut saya ini project yang mungkin awalnya apa ya, risky, karena banyaknya orang di Indonesia yang mungkin tidak terlalu tahu tentang dunia fashion dan mungkin menganggap sebelah mata tentang dunia fashion dan juga model. Tapi akhirnya dengan adanya acara ini mengubah perspektif banyak masyarakat atau banyak orang tentang dunia yang kita berada. Oke, Mas Deddy akan terjunnya. Terima kasih. Intinya saya ingin ucapkan terima kasih kerja kerasnya kita semua akhirnya insya Allah dan alhamdulillah mudah-mudahan beberapa episode yang akan datang bisa membuat share dan rating semakin bagus dan netizen semakin berjaya. Amin. Tuan-tuan tapi naik. Gitu ya, mudah-mudahan ini bisa. Dan kalau kita ada salah, ada kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf, legowo. Dan kalian juga saya maafin kalau ada salah mas saya. Padahal hakikatnya semua pasti yang namanya bekerja ada suka dan duka. And yeah, thank you. Mudah-mudahan cycle to baby. Ajang yang paling ditunggu dan menjadi kebanggaan buat model-model muda ataupun juga anak-anak muda yang ingin menunjukkan bahwa mereka punya talent yang lain dan ingin terjun ke dunia entertainment. So I hope this is one of the acara platform yang bisa menjadi kebanggaan banyak perempuan yang ikut di sini juga. So thank you kerja kerasnya Mas Upe, Manoy juga Mbak Coci, semuanya terima kasih. Mas semuanya, akang-akang yang nggak saya bisa sebutin namanya satu-satu karena nggak hafal banyak banget. Tapi I really appreciate hard work dari kalian dan juga usaha untuk membuat acara ini jadi baik. Terima kasih. Dan mudah-mudahan kita ketemu lagi. Amin. Mas Gus, yang akan sedikit dimana? Weee. Gus, mantan gue. Saya juga Mas Edo, thank you. Saya nambahin dikit aja. Gini aja, ini dikit sekali singkat. Saya tuh udah give up sama TV. Oh. Serius, saya udah give up sama TV. Acara saya di TV yang sebelah itu juga saya sebenarnya kepingin mudahan. Udah give up sama TV, there's no hope for me on the TV. Karena saya nggak nemuin audiens saya di sana, saya nggak nemuin karakter saya nggak nemuin sesuatu yang ngebanggain saya. Ada beberapa hal. Pertama, saya berpikir bahwa I do not need TV anymore because I have my own platform. Tapi acara seperti ini adalah salah satu acara yang masih saya hook tentang TV. Di luar mau sharing, mau rating, mau apa, yang tahu cuma asinisasi sama Tuhan kan itu kan? Ya. Tuhan yang ngasih, asinisasinya bohong gitu, udah itu aja. Tapi acara seperti ini yang ngasih hook bahwa acara TV masih layak dan masih patut untuk dibanggakan. Itu aja. Terima kasih semuanya. Udah berusaha sangat keras. I know you guys do your best walaupun aku juga suka ngomel-ngomel. Mohon dimaafkan ya Mbak Coci, silahkan jambak saya silahkan. Nah tapi intinya ngomel-ngomel tuh sebenarnya kita sangat care. Maksudnya gini loh, mungkin buat teman-teman berpikir bahwa aduh Luna sama Pat nih atau sama teman-teman di sini tuh kayak kok ini kok
komplain, ini komplain. Sebenarnya kita tuh sayang banget sama acara ini. Kita tuh pengen banget acara ini tuh dilihat tidak hanya dari masyarakat, tapi di-appreciate sampai berbagai kalangan gitu. Karena yang nonton juga banyak dari designers, dari makeup artist, dari bahkan semua dari industri-industri yang mungkin gak pernah tersentuh TV itu nonton. Dan banyak masukan dari mereka yang sebenarnya juga bagus, tapi di sisi lain kita juga ngerti bagaimana TV kebutuhannya bagaimana. So we kinda mau accommodate antara dunia fashion dan TV itu supaya bisa nyatu dan supaya bisa dinikmati masyarakat. Makanya kita cerewet karena kita sayang sama TV. Supaya kalian tuh jangan salah paham ya. Kita tuh cerewet. Nah, ini acara tuh bagus. Jadi sayang kalau sampai hanya cycle satu. Sekarang kepala kan beli ininya alasnya mehong ya, Zai. Kita harus teruskan semua, kita harus yang terbaik, know how to buy. Sabar. Pokoknya aku thank you banget juga sudah dipercayai untuk be part of this, menjadi salah satu mentor. And pokoknya semoga semuanya yang selesai ini pada sehat ya. 2, 1 Yes! Judge tamu. Oh. Tapi bukan nanya jadi judge tamu, saya pengen dia catwalk. Oh, wow. No. Bisa kan? Bisa dong. Jelatin semuanya, silakan. Mendadak ini ya, Virginius jadi fashionable banget loh. Jadi nanti kita ada permintaan buat Virginius buat catwalk. Oh, udah fashionable ya? Oke. Harap juga. Harusnya jadi komentator di fashion ya. Hai, ketemu lagi. The comparison between me and her, you know, I'm sucks, right? No, you're just being humble. I'm with my heels. No, okay. I mean, yeah, I'm sure as fuck, man. It's okay, you're not a model. Yeah. If you're a model, no, I am an Instagram model. Oh, jadi kalau foto tuh dibalik supaya kelihatan lebih tinggi ya? Gak lah. Happy birthday, Taco. Yes!
ini si gila. Si gila. Semuanya gila tapi semuanya keren. Ngikutin perjalanan semuanya. Ini apalagi ini? Kamu jagoin kamu ya. Iya, deh. Malah tapi enggak lah. Sebenarnya semua tuh punya ini ya, punya kelebihannya masing-masing dan punya kekurangannya masing-masing. Tapi I think 16-16-nya sudah menjadi pemenang karena yang mendaftar kan banyak banget. Langsung lipet gua langsung kendar lagi muka gua. Aduh, gila. Sebab kepala tuh juga sakit banget. Gila. Tuh, langsung ada keriput kan? Tadi gak ada, Bo. Ketarikan. Wah, karma kalau dalam bikin ya. Ponytail tuh udah ada. Terjuara sih dia, tapi kayak tapi mata lu jadi naik, Kak. Iya kan, jadi kayak Gigi Hadid candle gitu. Teman-teman yang di sana, akhirnya perjuangan kita berbulan-bulan selesai sudah. Ini grand final. Pat, thank you so much for the teamwork, kerjasamanya luar biasa. I think we handle it quite inilah ya. Yes, you guys did. Yeah. Fair, and then kita milihnya bukan yang based on hanya perasaan pribadi aja, tapi memang punya apa ya? Punya argumen yang tepat dan juga. Exactly. I hope apapun hasil yang keluar hari ini bukan salah pilih dan aku berharap si Ilin bisa jadi orang benar-benar one day and make us proud karena kita udah mentorin dia, udah benar-benar ngedrill dia dengan semua yang kita lalui bersama. So thank you for watching dan mudah-mudahan kita ketemu di season 2. Yes. Thank you, Kak. Thank you juga yang buat nonton. Thank you semuanya. Thank you for supporting us. Thank you for supporting. Thank you for watching Indonesia's Next Top Model. And then ya, doain kita ada cycle 2, season 2. Amin. Amin. Dan ayo nih buat perempuan-perempuan, buat cewek-cewek yang rasa punya talent, punya tinggi yang cukup untuk menjadi model, talent. So please, ini tuh cuma bukan cuma ajang kecantikan doang ya, but it takes a lot of work sih. Exactly. Anyway, by the way, thank you so much, Kak Luna. Thank you. Bye guys. Bye. Thank you.